Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel saya Cawarkik. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezekinya. Oh ya, terima kasih yang udah subscribe. Kali ini saya mau berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi ini dulu awal mulanya CVT berisik ini. Ini ya teman-teman, dia mesinnya habis saya pakai jauh. Habis itu saya servis CVT di bengkel. Keadaan mesinnya masih panas, jadi langsung dibongkar. Kemudian ininya pulinya teman-teman, as pulinya ini bengkok. Jadi karena dia dibukanya sulit, karena masih panas ya teman-teman. Jadi waktu dibuka itu mungkin ininya gimana gitu ya. Jadi dia bengkok ya teman-teman, ininya masih panas. Kemudian dibukanya sulit. Kemudian saat udah terbuka, ternyata as pulinya ini ujungnya bengkok ya teman-teman. Jadi saran saya kalau motor habis dipakai jauh, lebih baik didiemin dulu ya teman-teman sebelum dibongkar CVT-nya. Diemin dulu sampai benar-benar adem, baru dibongkar ya teman-teman. Nah setelah itu, ini teman-teman, jadi karena ininya bengkok, nah dia dudukan ininya kalah nih teman-teman. Jadi dia bunyi seperti ini ya. Ini bunyi. Jadi dudukan ini bearing, dudukan bearing ini. Jadi dudukan bearing ini dia kendor ya teman-teman, pinggirannya sini. Ini saya sudah ngakalin berapa kali, saya ganjel, tetap aja dia kalah ya teman-teman. Dia bakalan bunyi terus. Nah ini penyebabnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau servis, misalnya kita mau benerin lagi biar suaranya seperti semula, lebih baik diganti aja ya teman-teman ininya. Bak CVT-nya diganti, sekaligus as pulinya ini ya teman-teman, dia diganti juga. Jadi biar bagus-bagus sekalian. Karena kalau ini kita akalin, dia tetap aja balik lagi seperti semula suaranya ya teman-teman. Dia balik lagi, suaranya berisik lagi. Jadi dulu juga ini saya pernah akalin berapa kali, terus ininya juga sudah ganti 3 kali. Tetap aja ya teman-teman. Nah ini saya berbagi tipsnya adalah kita ganjel menggunakan kaleng ya teman-teman. Ini saya menggunakan kaleng ini, kaleng bekas minuman segar. Nah kita akan ganjel pinggiran ini ya teman-teman. Nah dia oblak, dia oblak seperti ini. Ini yang penyebabnya berisik. Sekarang kita ganjel ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah saya masukin. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah saya gunting dari bahan ini. Ini kalau yang pengen lebih bagus lagi, lebih kuat, dia bisa tahan lama. Kalau itu pakai bekas cat kaleng semprot ya teman-teman, dia bahannya lebih tebal, biar suaranya nggak menggelitik lagi di motornya, di CVT-nya maksud saya. Nah seperti ini. Kemudian kita pasang bearingnya. Oke, kalau udah selesai penguncinya, kita pasang di motornya teman-teman. Apa masih ada suaranya? Langsung saja kita pasang di motor. Ya, kita skip aja biar cepat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.